Hi guys. So boss A here with Shafiq. Apit ah, panggil Apit ah dalam ni. Okay. So, hari tu korang dah tengok video Farid ni ha yang tengah rekod ni, dia pergi campak tolak saya dalam kolam. Lepas tu telefon dekat KK. Lepas tu telefon aku Huawei tu rosak. Yep. Tak boleh pakai. Jadi dia pun nak buat surprise lah konon. Konon-konon je sebenarnya. Konon-konon dia nak surprise lah dengan bos. Lepas tu dia pun pergi beli dua iPhone. Yep. Okay, so dia bawa, saya datang ofis, dia buat surprise lah. Dia bawa iPhone apa kita ada, Bik? Kita ada iPhone pula. iPhone 11 Pro Max 512 GB. Alright, so yeah, dia suruh saya bawa iPhone lama saya sebab nak compare. iPhone lama saya, iPhone XS Max 64 GB, warna hitam. Yep. Okay, so dengan kita sekarang ni, tiga telefon yang orang kata paling top notch. Paling top notch dalam iPhone. Dalam iPhone. So kita nak compare ketiga-tiga iPhone ni, nak tengok macam mana iPhone ni punya fungsi lah, beza ke tak antara tiga-tiga. So, murah dulu lah. Bayar murah. Aku tiga mahal ni. Tiga mahal. Tapi yang paling mahal ni, kalau orang datang rompak kita ni habis. Sekarang ni RM5,000 kan ni. Okay, so kita bagi tahu harga dulu lah. Okay, harga untuk 512 iPhone Pro Max, harga dia RM512,699. Ini warna green. Warna midnight green. Midnight green. Susah gila nak dapat. Yep. Dah habis dekat mana-mana mesin, semua dah habis. Betul. Seluruh Malaysia. Betul. Kalau ada pun orang akan jual mahal lah. Yang kedua kita ada, ini iPhone 11. iPhone 11 warna merah, 64 GB, harga dia RM3,399. Mana datang ni? Okey. Yang sebelah ni pula, yang dulu saya beli iPhone XS Max, harga saya beli dulu dalam, tak silap saya, RM4,000 ke RM5,000 lebih lah. XS Max ni RM4,000 ke RM5,000. Even sekarang pun harga dia masih lagi RM4,000 ke RM5,000. RM3,500. Yap. Okay. Rompak so, sekarang kaya. Okay, tengok. Okay, so dulu saya pakai, dia suruh masuk dalam kotak balik. So kita masuk dalam kotak balik. Dulu saya pakai yang inilah. Masukkan saiz kotak. Kotak yang paling mahal, yang paling kecil. Warna dia pun lain, warna hitam. Warna dia pun lain-lain lah, warna hitam. Yang ni warna putih, warna putih. Kalau tengok depan, kalau dulu Apple menunjukkan skrin depan. Yep, skrin depan. Tapi bila new generation tahun ni, dia nak tunjukkan bahagian belakang. Kamera dia dah berbeza lah. Yep. Sebab kalau tunjuk depan, kita tak boleh beza kan? Kalau tunjuk depan, tak boleh beza. Sebab sebenarnya memang sama lah kalau... ni iPhone XS Max. Space grey. Space grey, dia ataupun hitam lah. Yep. Okay. Alright, ini sini. So, aku risau nak buka ni. Harga dia RM6,899. Yep. Jangan rompak aku. So, belakang kalau kita check, sama je. Sama je. Dia info dia semua sama. Yep. Ada email, ada apa. Kalau beli dekat Malaysia, dia lekat stiker. Menunjukkan, ada cerita dalam bahasa Melayu lah. Okay, bahasa Melayu kan? Betul. Yep, Melayu. Okay, so kita buka. Buka. So, ni adalah iPhone XS, iPhone 11 Pro Max. Warna green. So, saya dah warna green. Warna green. Okay, cantik kan? Alright. So dia ada orang panggil ni Boba Tea Camera. Boba Tea Camera. Okay, Boba Tea Camera. Yang lain dia phone. Tapi yang lain dia punya charger brick. Yes. Power brick dia lain. Kita buka. So dia pakai Type-C. Dia pakai Type-C. Size dia lebih lain. 18W. Dengan kabel Type-C sekali. Kabel dia bagi kabel Type-C. Yang pelik kenapa dia tak buat Type-C terus? Yang pelik kenapa dia tak buat Type-C ke Type-C terus? Yep. Sepatutnya. Sebab iMac dah guna. iMac dah guna. MacBook Pro dah guna. iPad Pro pun dah guna, tapi iPhone belum lagi. iPhone dia belum, so mungkin nak buat duit lebih. Dia bagi satu-satu sikit. Dia bagi satu-satu lah, dia bagi sikit. Tapi yang tak bestnya,
dia bagi ni lah earpod lagi. Earpod. Sebab sekarang ni kalau ikut teknologi yang next, diorang dah pakai AirPod. Betul. So patutnya paling kurang bagilah AirPod kan. Macam bagi pakai AirPod. So macam ni saya tak pakai. So tak nak lah ada wayar dah, tak cantik lah. So yang ni akan start tinggal dalam kotak je lah. Betul. Orang kata. Sebab dia sama je macam yang lama punya. Okay, XS Max. Yang ini iPhone 11 Pro Max. Berbeli. Payah, payah nak beza. Okay, sebab apa? Kita tengok eh. Size dia. Size dia sama. Sama. Aku jangan jatuh. Jatuh menangis aku. Ni ada 10 ribu. Okay, so ni value dia 10 ribu. 10 ribu ni. Baloi ke? 10 ribu baloi ke tak? Phone. 10 ribu untuk phone tu belakang cerita. Tapi kalau tengok size dia sama. Yep. Ataupun lebih kurang sama lah. Tapi kalau tengok dalam mata kasar, sama. Okay. Lepas itu depan dia, kalau kita tengok depan dia nampak sebiji sama. Yep. Sama. Belakang dia berbeza. Yep. Itu yang berbeza. Belakang dia berbeza. Color dia berbeza lah of course. Tapi belakang ni dia ada guna, dia ada identity lah. Kalau macam kalau orang tengok dari depan kan, kalau tengok depan, oh ini iPhone XS Max ke? Betul. Lepas tu tengok belakang, oi tak bro, ini 11 Max Pro. Itu agak tak bagus lah untuk Apple sebab dia bagi tiga nama. Mana ada orang ingat tiga nama sebenarnya? Betul. Sebab dalam marketing kalau yang hebat dia selalu tak dua je. Ahmad Farid Zulkarnain, mana ada orang ingat Ahmad? Kesian ni. So orang ingat Farid Zulkarnain je. So kalau boleh next time Apple tolong bagi dua lah, dua jangan tiga lah. Sebab kalau tiga ni kita tak ingat apa yang mana dulu, yang mana. Macam sekarang ni 11 Pro Max, 11 Max Pro. So mana satu yang sebenarnya, betul, saya pun tak ingat. Betul. Ha, kita pun tak ingat lah. Okay, so dua-dua ni dah buka. So kita buka yang satu lagi. Tiga pula. Tiga. Tiga ni value dia? 3399. iPhone 11. Okay, kita buka dulu. Pun menang, pun nak ke? belakang dia sama juga, dia pakai stiker. Which means that ini versi Malaysia lah. Ini Malaysia set. Kalau versi luar, dia tak ada stiker ni. Yup. Oh, cantik tu merah dia. Memang cantik. Merah dia, ya. Merah dia mengancam. Terus, tapi ini boba bestnya ini versi red edition. Kalau kita tahu versi red dulu selalu dia buat limited edition. Tapi kali ini dia keluarkan terus right away. Dia ada total 6 color. 6 color. So mana color dia ni? Ni. Ni ada 6 color. 6 color. Ada 6 color. Nanti dia letak lah. Nanti letak. Nanti letak. Okay, so ada 6 color. Yang ini kita ambil yang merah. Tapi selalunya merah limited edition. Boleh, tapi kali ni pelik sikit. Yep. So iPhone 11 dengan 11 Max Pro, size dia jauh berbeza lah. Nampak eh? Jangan jatuh ke? Jatuh nangis. So dia beza lah eh. So bagi saya, dua-dua nampak eksklusif. Tapi belakang ni dia matte. Dia apa rasa matte. Betul. Untuk 11 Max Pro. Tapi untuk 11 belakang dia kaca. Dia kaca. Yep. Dia macam kaca sikit. Kalau pecah ni mungkin nak ganti dia beribu. Tapi lah, kita ada banyak dengar yang belakang 11 Max Pro pecah juga. 11 Max Pro ni pecah. Kita ada banyak gambar-gambar daripada Twitter yang tunjuk belakang pecah. Macam ni eh. Macam ni. 11 Max Pro, tapi untuk 11 ni ada juga yang pecah sebab yang ni dia belakang dia kaca. So bila kaca ni senang untuk pecah lah. So kita, tapi casing banyak kan. iPhone X. Tu pelik, banyak sangat. Dia ada panggil 10, ada panggil X. Okay, kita compare pula iPhone 10 dengan iPhone 11. So iPhone 11 besar sikit. Besar sikit. iPhone 11 ni besar sikit. So ni iPhone 10 apit, kotor belakang dia. Tapi ini iPhone 11. So iPhone 10 dengan iPhone 11 beza lah. Size dia berbeza. Size dia berbeza. Camera placement dia kalau dulu kurang. Dia ada garis tapi yang ini dia buat boba style. Tapi dia nak jaga sikit kawasan dekat-dekat kamera ni. Yep. So dia buat macam satu platform berbeza. Untuk ni lah jaga kamera lah. Macam yang ni tak ada. Nampak? Lagi ni lagi senang pecah compare to yang ini. Yep. Okay, so kita dah buka tadi tiga. Ini apa ada beza? Kenapa merah dalam ni? Oh, ada merah. Oh, dia ada bagi kotak ni. Dalam oh, stiker. Ada stiker ke? Okay, ni benda so biasa bagi, dapat. Benda stiker. Biasa. Produk aku setting wifi dulu. Siap-siap ni produk red. Dia ada hello. Hello. Banyak sangat hello. Tipu lah. Semua tak baca punya. Betul. Tak baca punya. Lepas tu dia ada ni. Of course lah memang ada. Kalau dulu tak silap saya untuk iPhone yang 6, 7.
dia bagi dalam macam buku tau. Ah, better sikit lah. Tapi ni dia bagi ke kertas je. Jimat kos kot. Phone dah mahal tapi jimat kos lagi. Jimat kos. So ni dua kertas yang saya pun tak baca. Okay, ini marketing dia lah. Apple yang dah trademark daripada dulu dia bagi benda ni. Dia bagi sikit. Okay, iPhone 11 dia punya dalam dia bagi yang lama lagi. Yap. Yang lama dah nak dekat 10 tahun lebih. Still lagi benda sama. Yang sama. Ah, yang ini memang teruk ah. Ni kalau orang kata yes or ni, ni. Hey! Teruk betul. Teruk betul dia buat duit macam ni. Betul. Ah, sebab orang dah start pakai fast charging. Yap. Ah, so siapa yang beli iPhone 11 dia akan tetap pakai slow charging. Yang sangat-sangat slow. So you kena beli extra fast charger lah. Betul. Extra fast charger tak silap saya. Fast charger tak silap saya dalam 300 lebih total kepala dan juga wayar Type-C punya. Okay, tu you kena beli. Dan dia bagi nampak ni sama sebiji 11 Max Pro dengan iPhone 11 punya. Sebiji sama. Tak berubah-ubah. Dan nak dekat 3 tahun. Sebab yang ni dia pakai lightning. Yep. Dulu dia pakai yang audio jack. Betul, audio jack. Audio jack. Okay, so dalam semua sama. Dalam semua sama. Okay. Tapi kita nak cakap pasal orang punya curiosity. Curiosity, apa yang orang nak tahu? Kamera dia. Kamera dia dan yes. juga apa yang berada dalam. So, saya dah start guna iPhone 11 Max Pro ni. Saya dah guna iPhone 11 Max Pro ni selama 3 hari. Dan saya rasa iPhone 11 Max Pro ni sama je macam iPhone X. Sebab apa? Sebab saiz dia sama. Itu satu. Saiz dia sama, depan dia semua sama. So saya dah pakai, saya rasa semua sama. Tetapi, Apip, lepas guna 3 hari, aku pergi Sarawak, ambil gambar berbeza. Beza. Gambar dia beza. Gambar dia memang berbeza. Screen bagi aku yep. tak nampak beza screen sangat. Screen tu pun ratio dia semua sama lebih kurang sama lah dengan iPhone XS Max. Yang aku pakai dulu. Yep. Tapi kalau iPhone 11 Max Pro ni yang berbeza lah yang aku perasan, kamera dia memang jauh berbeza. So dia ada yang baru punya sekarang ni ada 0.5. Ah, aku ambil gambar pit ni. ada beza 1X ni maknanya yang biasa punya kamera. Lepas tu ni video. Lepas tu boleh pergi ke 0.5x. So ni wide range video. Wide range. So boleh nampak lebih wide lah sekejap. Kita boleh ambil gambar dia lepas ni. So gambar dia seperti ni. Kita ambil gambar rapid. Nanti kita compare. Ada 3 gambar. Nampak? Aku punya tangan pun boleh nampak lagi. Kat sini. Kan? Dia wide. Okay, dia wide. So kita ambil comparison 0.5x 1 dengan 2. So ni 0.5. Kemudian saya tak gerak eh. Kita ambil 1. Kemudian kita ambil 2. Pik kau jangan gerak, nampak misai kau. Kita ambil 2. Okay, nice. So nanti gambar dia boleh tengok perbezaan dia. Ting, ting, ting. Okay, so dia ada 0.5, 1 dengan 2. Itu feature yang memang best untuk 11 Max Pro. Kat belah sana gelap, kita akan cuba untuk ambil gambar yang gelap sekejap lagi. Mm-hmm. Kita akan tunjuk macam mana gambar gelap. Jom. Okay, kita boleh tengok sini. Nanti dia tunjuk. Ini 1, nampak dengan jelas. Waktu malam 0.5 dia gelap. Dia tak boleh ambil night mode. Kalau 0.5 maknanya dia tak boleh ambil wide range. Kalau 0.5. Kalau 2 dia zoom tapi tetap nampak dengan jelas waktu malam. Nanti kita tengok ni. Ting, ini 0.5. Ini 1. Ini 2. Yep. Berbeza. Memang berbeza. Tapi bila tengok gambar ni waktu malam yang 1 memang sangat lawa. Yep. And lawa kan ni. Ni 1. Dia punya exposure dia sangat cantik. Exposure dia cantik. Lepas tu kita boleh nampak ada orang kat situ. Yep. Kita boleh zoom nampak orang tengah ambil gambar ramai-ramai. Yep. So feature dia memang sangat cantik. Feature lah. Sangat baik. Noise reduction pun tak ada. Noise reduction dia tak ada. Better. Better. Okay, XS Max dia tak ada 0.5. Dia tak ada 2. Maknanya tak ada zoom, tak ada wide. Dia ada 1 saja. Dan 1 dia macam ni. Okay, macam ni. Nanti awak tengok. Dan kita boleh compare dengan 11 Max Pro. Sangat-sangat berbeza. Kita ambil pada situasi yang sama. Tetapi ini yang belah kiri ni 11 Max Pro. Yang belah kanan ni iPhone XS Max. Yeah. Nanti atas ni ada gambar kan? Ada gambar kan atas ni. So
cun ke, mana yang lagi cun. Yep. So korang boleh decide sendiri lah. Kalau aku prefer, of course lah yang warna hijau, warna harga hijau. Dia lagi mahal. Harga boleh mahal. Harga dia boleh mahal. Night mode dia sangat-sangat best lah, sangat-sangat cantik. Memang okay. Apple kali ni dah pergi detail ke arah night mode. Ke arah kamera. Kamera Apple kali ni sangat luar biasa. Tapi bila letak balik atas ni, mana satu pun boleh confuse. Kalau aku, kau pandang sini jap. Okay. Ha. Kita tanya. Itu pusing-pusing kan? Pete, cuba tengok mana yang 11 Max Pro dengan mana yang iPhone XS Max. Memang tak dapat beza. Memang tak dapat beza. Memang tak dapat beza. Tak dapat beza. Sama gila. Tepi pun sama. Warna hitam adalah nampak hijau-hijau sikit. Saya nampak hijau tu je lah. Kalau kita buat dia sama-sama hitam, confirm tak dapat beza. Confirm tak dapat beza. Itu bawah itu pun semua sama. Bawah dia sama kan? Semua sama, yep. Semua sama. Dia ada line je yang buat kata. 6,000, beza 1,000, 2 tu. Beza 1,000, 2 tu untuk kamera belakang. Kamera belakang. Beza duit tu untuk kamera belakang. Tapi orang beli iPhone bukan sebab features dia. Yep. Orang beli iPhone sebab nama Apple. Nama Apple. So bila pakai, of course nak pakai Apple yang paling baru. Yep. Ini lagi satu Apple. Daripada dulu tak tukar lagu dia. Dia signature. Mungkin itu dia nak buat trademark dia daripada dulu sampai sekarang. Itu lagu dia. Macam sama je. Sama je. Tak ada beza. Screen sama je. Yep. Dia punya notch tu masih tak ada. Notch dia masih sama. Besar macam tu lagi. Untuk berlaku jujur, tadi saya pasang diorang pergi beli apa? Screen protector. Diorang beli screen protector XS Max untuk 11 Max Pro. So dia it tells you a story lah. Maknanya kemungkinan Apple ada lebihan bezel ni. Lepas tu dia pakai yang baru punya. Belakang ni dia dah tak ada lebih lah. Dia buat baru. Tapi itu lah sebab Apple selalu macam tu. Dia selalunya akan bring forward benda yang apa tu, contohnya screen. Yeah. Kadang dia akan copy benda yang lepas punya lah. Macam tengok kan, tepi semua sama. Still guna, mana ada orang guna ni dah sekarang. Betul. And orang sekarang memang semua digital punya. Yep. Tapi dia still pakai yang notch ni lah, klik-kliknya. So that is Apple lah. Yep. Itu Apple. SIM card dia still sama. Boleh pakai satu. Orang sekarang pakai dual. Satu lagi digital SIM lah. Yep. eSIM. Tapi dekat Malaysia tak boleh pakai. Yep. So sama lah satu. Padahal dia boleh buat dua. Yep. Which follow Android lah. Tapi Apple tak suka follow Android. Kena faham. Alright. Okay. Ni kita tengah setting lagi. Alright. Kalau features yang lain, realistiknya. Apa lagi yang kita nak tahu? Kalau kita comparekan ni dengan dua ni, kita comparekan pula dengan, so ni iPhone X, ni iPhone 11 XS Max. XS tu sebenarnya 11. XS tu betul lah, iPhone X is iPhone 10. Yep. XS tu sebenarnya 11. XS patutlah 11 kan views. SI. Oh, dia SI. SI. Oh, tapi XS. Still tak adalah macam orang kalau fikir kan, X lepas tu X tu 10, lepas tu 11 lah. Do 10R, SR. Tu lah, dia dah masuk ke perangkat Android lah. Aku rasa dia dah masuk ke perangkat Android. Macam Samsung kan, berapa banyak Samsung ada Galaxy. Kita tak boleh fikir apa. Tapi aku rasa dia dah masuk ke gelanggang macam iPhone, Android buat lah. Especially macam XR tu low range. Lepas tu sekarang ni 11 ni mungkin lower range lah orang kata. Sebab dia keluarkan 11 Pro. So 11 ni ibarat lower range. Dulu dia dalam family 11. Bila dia keluarkan XS, XR dengan XS Max, orang rasa XR tu yang macam loser lah. Yang paling lowest. So sale untuk XR ni sangat-sangat rendah. So dia jual pada harga murah, RM2,000 lebih dah boleh dapat sekarang. Okay, tetapi Apple guna strategi baru. Dia guna letak iPhone 11 sebagai penanda yang paling murah. Itu pun RM3,300. Itu dia strategi dia lah. Dia pakai iPhone 11. Lepas tu dia pakai 11 Pro. Kemudian dia pakai 11 Pro Max. Dia tak ada guna huruf dah lah. Dia gunakan Pro. I think Pro tu untuk menunjukkan kamera dia. Kan? Maknanya bila dia ada pakai Pro, dia menggunakan kamera yang kamera lebih power dia. Lah. Dia lagi power. Yes. Kalau XR dulu berbeza. Betul. XR tu orang ingatkan macam tak berapa yang low spec lah. Kalau macam dekat iPhone 5, dia ada 5C. 5C. So dia macam orang dalam kepala dia dah fikir lah, iPhone 5 tu 5C. 5C. Okay. Tapi lepas aku tukar dalam roadmap, aku perasan bateri dia sangat-sangat tahan lama. Lebih tahan lama. Kata Tim Cook yang bagi ni. 5 hours longer than 10 5 hours longer. Which is logic sebab ni daripada pagi aku pakai, ni malam dah pukul 10. So daripada pagi aku still ada bateri lagi.
Right? Selalu kalau aku pakai XS Max, pukul 6 bateri dah habis. Okey. Sekarang masih ada lagi. Sekarang masih ada lagi. So dah 4 jam ada bateri lagi 30%. Betul lah. Betul lah tu. Ha, dalam 4 jam ekstra atau 5 jam ekstra lah. Sebab kalau aku pakai XS Max, dia pukul 6 dia dah 20%, tinggal 25% gitu. Yep. So sekarang dah pukul 10 malam, dia dah jadi 30%. So benefit dia untuk 11 Pro Max ni, kamera dia ada triple kamera and ada battery. Yang itu lah, itu yang paling prominent. Itu yang paling prominent yang paling ramai perasan lah. Yep. Okay, iPhone ni kalau nak setting, kena ada internet. Itu sahaja, tak ada cara lain. Dia boleh setting kalau ada internet sahaja. Okay, so kita tengok depan dia, compare to yang lain tadi. Dia kalau warna merah ni, ada warna merah macam ni lah. Yep. Alright, cantik. So kita nak test sebab iPhone ni semua benda tu lain, dah sama je. Mm-hmm. Apps dia semua sama, boleh download dan sebagainya. Yang tak boleh diubah adalah kamera saja. So kita pergi test balik macam tadi. Okay, tapi kali ni kita tengok iPhone 11 dia ada 1x saja. So kalau saya ambil gambar Pit, dia boleh nampak satu kali saja. Tak ada 2x, tak ada 3x. So boleh nampak lah gambar Pit. Okay, gambar Pit macam ni kan. Boleh nampak dia tak ada wide, dia tak ada wide, dia tak ada zoom dua kali. Tapi dia boleh zoom macam biasa. Dia macam portrait lah. Macam portrait. Dia ada portrait. Portrait tu biasalah. Itu dalam iPhone review yang lepas kita dah buat. Betul. Tapi ini tak ada portrait. Kita nak tengok night mode dia ada ke tak. Jom. Sama macam iPhone 11 Max Pro. Yeah. Yes, cantik gila lah. Boleh nampak sebab apa? Sebab dia ada apa, time exposure. Ya, yeah, time ada yang 3 saat, 5 saat tu lah. Ya, benda tu lah. Dia boleh untuk night mode, dia ada mode-mode dia. So kita tengok, ni ada live, ada night mode. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Yep. Tapi kalau ni ada 1 saat je kot. Pun tak pasti, tetapi dia ada banyak setting lah. Dia ada banyak setting. 1 saat, 2 saat, 3 saat tu adalah. Yep. Tapi itu yang membuatkan boleh ambil gambar pada waktu malam. Betul. Sebab dia macam collect lampu, collect light semua. Dia lebih kurang macam DSLR, tapi itu yang membuatkan iPhone 11 ni lebih berbaloi dibeli daripada iPhone 10. Yep. Ataupun iPhone X ataupun XS. XS. Sebab dia boleh ambil night mode. Yep. Kamera lain semua sama. Kalau orang nak pergi ke arah kamera, lebih baik pergi ke 11 terus. Kalau ikut berat, of course yang Max ni dua-dua lebih berat. Yep. Tapi kita compare iPhone 11 dan juga iPhone X. iPhone 11 dengan iPhone X, dia iPhone X eh. Yep. iPhone 11 dengan iPhone X lebih kurang lah. Tak rasa dominan dia lah. Tapi bila kita tengok belakang ni, feeling dia yang iPhone X dia kaca full sampai ke tepi. iPhone 11 ni dia sampai atas ni boleh rasa macam dia ada kaca yang asing. Dia rasa macam mana? Sebab apa kot? Sebab color dia nampak berbeza. Yep. Kaca tu mungkin clear. Yep. Lepas tu color tepi ni color merah. Yang ini nampak gelap. So tak nampak sangat. Dia mungkin sama, tapi bila nampak iPhone 11 ni nampaklah perbezaan dia. Kalau color merah ni lah, tepi dengan belakang ni nampak sangat-sangat beza. Yep. Kalau itu dia nampak jelas, nampak sama. Nampak sama. Nampak macam satu hole. Mungkin kita tengok yang warna hitam. Mungkin warna hitam sama mungkin je. Mungkin warna hitam sama juga. Yeah. Dia ada warna hitam eh? Dia ada warna hitam, ada putih, merah, hijau, ungu, kuning. Betul, ada warna ungu. Ada warna ungu? Ada. Ada warna ungu. Macam ni? Macam ni kot. Macam ni yang ungu. Gelak dia. Okay, so kita ada banyak telefon datang ni sekarang. Kita ada, ini bukan, ni Huawei. Ini campak ke, buang ni. No. Tak, Huawei lagi bagus lah. Okay, tapi kita ada iPhone 11 Max Pro. Kita ada iPhone 11. Kita ada iPhone 10 XS Max. XS Max. Yep. Okay, so tiga ni, XS Max ni dulu saya pakai. So saya dah tukar jadi iPhone 11 Max Pro. So sekarang ni ada XS free. Free. Yang tak ada milik lah dengan iPhone 11. iPhone 11 Red ni free, tak dipakai. So guys, bantu saya guys. Apa yang kita patut buat dengan iPhone ni? Apa yang patut kami lakukan? So kita ada 3 session awal. Yep. Pertama sekali, sama ada kita nak buat kontes dengan phone ni. Siapa yang komen di bawah paling banyak ataupun paling menarik lah. Paling menarik dan subscribe YouTube channel kita, kita akan bagi dia free. Yep. Atau kedua, kita bagi kepada staff HQ. Ha.
bagi senyum dia. Senyum dia. Ya. Bagi kau. Senyum dia atau kita bagi kepada staff HQ Sugar Bomb. iPhone 11 dan juga iPhone XS Max. Atau yang ketiga kita jual pada harga yang murah dan dia berbakti. Berbakti masuk poket aku. Oh okey, bukan berbakti tu. Atau nombor 4 cadangan anda. Yep. Okey, cuba komen cadangan apa yang kita patut buat dengan iPhone XS Max dan juga iPhone 11 Pro ni, dan nanti hujung dalam masa kurang dari 1 bulan kita akan buat apa yang anda cadangkan. Yep. Apa pun cuba komen mana yang paling best kita nak buat. Kita ada 2 extra phone ni. Kalau awak nak pun awak komen lah kat bawah. Dan tolong subscribe kami. Yep. Di Sugar Bomb TV dekat YouTube, boleh search Sugar Bomb TV macam ini. Gelak ni. Sebab dia kena masukkan dia tu. Kena edit, kena edit. Ha, dia kena edit. Macam yang ini lagi. Yep. Atau yang ini. Atau yang itu. Best gila. Kita tunjuk je dia edit. Atau yang ini. Alright guys, jangan lupa subscribe, comment, like dan cadangkan apa yang patut kami buat dengan iPhone ni. Kita ada 2 dan iPhone. Kalau perlu kami buat lagi review tentang iPhone ni, boleh tolong komen di bawah. Yep. And bagi suggestion untuk next episode kita. Betul. Review apa. Sebab next episode next episode kita akan buat sesuatu yang lebih luar biasa. Betul. Drop test. Aish, jangan. Okay, jangan. Jangan. Okay, alright. Thank you so much. Thank you sebab tengok video kita orang ni yang merepek. Tapi yep, aku rasa berguna kalau orang nak beli iPhone. Dia kena yep, tengok lah benda ni. Dia tengok benda ni. Tengok. Kalau aku, 2 point yang tadi. iPhone XS Max dan comparison iPhone 11 Max Pro. iPhone 11 Max Pro, battery dan kamera dia luar biasa. Screen semua sama. Tak payah beli sebab screen. Beli sebab kamera dengan battery sahaja. Yep. Yes. Kalau ada banyak duit, pergi sedekah. Jangan beli benda tu. Yeah. Okay? Alright. Baik-baik pergi umrah. Thank you so much. I'm Boss A dan this is Api. Yes. Please subscribe YouTube Sugar Bomb TV. Bye-bye. Ciao. Love you. Mwah, 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 mwah. Okay.